Allah Ta'ala telah sebut dalam Quran 27 spesies haiwan yang disebut secara jelas di dalam Al-Quran. Apakah haiwan-haiwan tersebut? Sudah tentu setiap haiwan yang disebut oleh Allah dalam Quran ini, dia mengandungi rahsia yang tertentu. Dan ini membuka ruang yang sangat luas kepada kita untuk kita buat kajian sebenarnya. Bila mana kita buat kajian terhadap haiwan-haiwan yang disebut oleh Allah dalam Quran ini, sekaligus ia akan meningkatkan lagi keimanan kita kepada Allah hebatnya sesuatu yang diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Cuma dalam buku ni kita hanya fokus berapa ekor je, nanti kita akan bincang. Cuma secara umum kita sebut bagaimana ada 27 ekor haiwan yang disebut namanya secara khusus dalam Al-Quran. Apakah haiwan tersebut? Unta. Unta. Afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat unta. Nyamuk. Ada pembicaraan khusus nanti dalam buku ni, nyamuk. Surah Al-Baqarah ayat 26. Kemudian baghal ataupun bighal. Al-bighal. Baghal ni tak apa tuan-tuan. Baghal ni tak apa. Kita tempat kita tak ada. Baghal ni ataupun al-bighal ni, dia tengah-tengah antara keledai dan kuda. Campuran keledai dan kuda dipanggil al-bighal. Baghal. Okey, kemudian apa? Lembu. Lembu dalam Quran pun ada surah lembu Al-Baqarah. Al-Baqarah. Ular. Ular. Belalang. Keldai. Khimar, keldai. Ikan. Babi. Kuda. Serigala. Zik. Lalat, zubat. Burung puyuh. Kambing. Katak. Laba-laba. Gagak, kelkatu, gajah, kera, singa, kutu, anjing, biri-biri, lebah, semut dan hud-hud belatu. Jadi kesemuanya berjumlah 27 ekor. Dan sudah tentu setiap satunya itu ada hikmah tersendiri. Sebab apa Allah Ta'ala menyebut haiwan-haiwan ini secara khusus, tidak menyebut haiwan-haiwan yang lain. Ada orang tanya saya baru ni, kucing ke tak? Kucing tak ada. Kucing tak ada. Baik. Perkataan unta yang pertama, unta. Unta itu adalah al-ibil. Al-ibil disebut sebanyak 2 kali dalam Quran. Unta juga disebut sebagai ba'ir. Ba'ir disebut 2 kali juga. 2 kali. Manakala lembu, baqarah, 4 kali. Kataan al-baqar 3 kali. Dan Baqarat 2 kali. Jadi campur semua sekali 4, 7, 9. Jadi oleh yang demikian, perkataan yang menyebut tentang lembu telah disebut sebanyak 9 kali dalam Al-Quran. Manakala perkataan ijil disebut sebanyak 10 kali. Kata na'jah dan na'aj disebut 4 kali. Haiwan seterusnya yang disebut dalam Al-Quran ialah al-fil, yang disebut sekali. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, sekali ya. Bahkan nama ini diabadikan sebagai salah satu nama surah dalam Al-Quran, yang nama dia surah Al-Fil. Perkataan al-jiyah disebut sekali, al-khail 4 kali, al-hamir, al-himar, al-humur, himar disebut 5 kali. Manakala al-bighal yang merupakan campuran antara kuda dan keldai disebut sebanyak sekali saja dalam Quran. Serigala iaitu al-zib disebut 3 kali. Anjing al-kalb disebut 5 kali. Babi disebut 4 kali. Anjing banyak lagi ya tak? Anjing disebut 5 kali. Babi 4 kali. Dalam Quran. Seterusnya perkataan al-hur disebut sebanyak 5 kali. Iaitu 3 kali memasuk ikan dan 2 kali memasuk ikan paus. Ular al-hayyah disebut sebanyak sekali. Manakala dhafadah iaitu katak yang mewakili haiwan dua alam juga disebut sekali dalam Al-Quran. Seterusnya perkataan al-ghurab, burung gagak, disebut sebanyak 2 kali dalam Quran. Hud-hud, burung belatung,
disebut sekali, iaitu dalam surah An-Namlul, Hud-Hud, yang burung belatuk ni dia jadi spy kepada Nabi Sulaiman alaihi salam. Dia bawa berita, dia tengok Nuh di Balqis. Dalam Quran tak sebut Balqis, dalam Quran sebut Sabak, Malikatus Sabak, Ratu Sabak. Dalam Quran banyak mendiamkan nama-nama yang tertentu. Dia tak sebut nama, Ashabul Kahfi Quran tak sebut nama. Balqis pun Quran tak sebut, Zulaikha pun Quran tak sebut. Nama-nama tu banyak kita peroleh daripada sumber Israiliyah. Nama-nama tu banyak kita peroleh daripada sumber Israiliyah sebenarnya. Pasal Quran tak sebut nama tu? Sebab Quran bukan nak sebut persis orang tu, tapi nak merujuk kepada semua orang yang berpuatakan macam tu. Tak kira siapa kan? Kalau lah Quran sebut Zulaikha, mana Zulaikha je lah. Tapi mereka yang membuatak Zulaikha, Imra'atul Aziz, yang disebut dalam surah Yusuf. Dan tidak penting nama-nama itu, yang penting apa kes yang nak dibincangkan itu. Jadi tuan-tuan, maka dengan sebab itu, kalau kita tengok Hud-Hud ni burung belatuk sekali ya, masa peristiwa itulah cerita tentang Nabi Sulaiman AS yang burung Hud-Hud ni. Sebab Nabi Sulaiman dia boleh kontrol semua haiwan, dia boleh kontrol. Hebat Nabi Sulaiman. Tak ada siapa boleh challenge Nabi Sulaiman dari sudut tu. Hebat. Dia kuasai semua. Natang dia kuasai, jin dia kuasai, manusia dia kuasai, angin dia kuasai. Dan yang hebatnya tuan-tuan, teknologi zaman Nabi Sulaiman, saya rasa sampai sekarang kita tidak challenge. Dia boleh buat lantai daripada kaca, yang kaca tu tak nampak nampak ayam. Kaca tu tak nampak nampak ayam mengalir. Sampaikan Malikatus Sabak yang disebut sebagai Balqis tu nak pijak tu, dia tak nampak kaca tu. Lantai kaca tu dia tak nampak, yang dia nampak ayam. Lepas tu dia angkat kain dikit nak pijak, takut basah. Pijak-pijak tak basah, pelik. Rupanya dia punya transparent, dia punya kaca tu sampai tak nampak apa, nampak ayam yang mengalir. Ada tak tengah sekarang tu? Ada tak? Orang buat transparent macam mana pun boleh duduk dekat tengok. Oh, pandai dia buat kacau. Kita nampak dia punya lapisan tu kan. Kita main duduk dekat dia, kita nampak. Oh, daripada jauh tak nampak, main duduk dekat baru kita nampak. Ni, Balqis nak pijak ni, depan mata dia. Bukan jauh mana, bukan daripada jauh dia tengok. Dekat, dia nak pijak, nak langkah pi. Maknanya depan mata dia. Tu pun dia tak nampak lantai tu, kacau tu tak nampak ayam ni. Itu satu teknologi tentu sebenarnya. Sebab tu hari ni, bila mana orang berbangga dengan teknologi, dia rasa dia hebat. Sebenarnya dulu lagi hebat, zaman Nabi Sulaiman lagi hebat. Tetapi Nabi Sulaiman tidak pernah sombong dengan kehebatan itu. Dia makin tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sifat orang yang beriman. Sifat sombong, sifat takabur ni sifat golongan kufur, golongan munafik. Dan siapa nah, dia bersombong. Yeah. Baik. Burung puyuh salwa disebut banyak tiga kali. Haiwan yang termasuk dalam kategori serangga juga tak disebut macam usul dalam Quran. Lebah, An-Nahlu disebut sekali. Dan ada juga surah An-Nahlu, surah yang ke-16 dalam Quran. An-Namlu, surah An-Namlu, semut disebut sebanyak tiga kali. Lalat, Al-Dhubab disebut dua kali. Ba'udah disebut sekali dalam surah Al-Baqarah ayat 26. Dan jarak, belalang disebut dua kali. Kelkatu, Farash disebut sekali. Wa yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Surah apa tu kan? Surah? Betul ayat tu mah tak tahu surah. Surah apa? Al-Qari'ah. Surah Al-Qari'ah. Al-Qari'ah man al-Qari'ah wa man adraka man al-Qari'ah. Yawma yakunu an-nasu kal farashil mabthuth wa takunu al-jibalu kal ahnil manfush. Itu farash. Maksud dia apa? Kelkatu. Al-Qamal, kutu sekali. Manakala labah-labah al-Ankabut. Inna awhan al-buyud labaytul Ankabut. Serapuh-rapuh rumah, rumah labah-labah disebut dua kali dalam Quran. Dan ada pula surah yang namanya surah Al-Ankabut. Surah Al-Ankabut.
Dan daripada angkabut itu tentang daripada rumah labah-labah itu diambil daripada teknologi rumah itu, maka diperkembangkan ilmu kejuruteraan pembinaan. Cara dia bina tu kan dia cantik, rapat-rapat dia punya apa bentuk tu kan. Maka itu diambil cara untuk buat pembinaan manusia ambil pedoman daripada labah-labah. Secara keseluruhannya, bilangan ayat yang menyebut tentang haiwan dalam Quran adalah melebihi 140 ayat. Untuk lebih jelas, sila lihat jadual di bawah yang menunjukkan nama-nama haiwan tertentu yang telah disebut namanya dalam Quran. Jadi nak mudahnya tuan-tuan, kita buat jadual sini. Kita boleh rujuk sendirilah. Siap dengan unta dan spesiesnya, al-ibil, an-naqah, al-bahira, as-sa'ibah, al-wasilah, al-dhamir, al-jamal, al-ham dan sebagainya, dengan surah, nama surah, bilangan ayat semua sekali ada dekat situ. Al-ba'udah, bagal, biral, lembu, ular, belalang, keldai, tu surah-surah yang ada dekat situ. Ikan, babi, khinzir, kuda, serigala, lalat, burung puyuh, kambing, katak, laba-laba, gagak, kelkatu, gajah, kera, singa, kutu, anjing, biri-biri, lebah, semut, burung belatu. Ini semua perkataan-perkataan yang disebut itu bersama dengan surah-surah yang terdapat di dalam Al-Quran bersama dia punya apa surah yang keberapa, bilangan surah itu kita boleh rujuk sendiri. Kita boleh tengok sendiri sebagaimana ada yang dalam jadual dalam buku ini. Baik. Jadi kesimpulannya ada 27 ekor haiwan yang disebut di dalam Al-Quran. Kategori haiwan menurut ilmu zoologi, sekiranya haiwan yang disebut secara umum dan khusus dalam Al-Quran diklasifikasikan menurut pembahagian ilmu zoologi, maka ia boleh dikategorikan kepada dua kategori, iaitu invertebrata dengan vertebrata. Dua kategori, invertebrata dengan vertebrata. Pengkelasan haiwan ini diasaskan kepada kepelbagaian rupa bentuk haiwan. Ini merangkumi tahap keserupaan dan kelainan antara haiwan. Oleh demikian, terdapat dua kumpulan besar haiwan, iaitu haiwan invertebrata dan haiwan vertebrata. Ini kita kena sains je lah. Tak sekolah belajar invertebrata lah, vertebrata lah kan. Organisme hidup di seluruh dunia dianggarkan exactly kita tak tahu ni, anggaran saja, berjumlah lebih 1.44 juta spesies. Ini termasuk tumbuhan dan bakteria. Sejumlah 75% daripada jumlah ini adalah haiwan, yang terdiri daripada haiwan invertebrata 73% dan haiwan vertebrata 3%. Nah, daripada spesies tadi haiwan saja 75%. Kemudian dalam 75% tu haiwan invertebrata 73, vertebrata 3%. So yang majoritinya invertebrata. Serangga merangkumi 72% berjumlah tersebut, merupakan haiwan yang paling dominan dari segi kepelbagaian spesiesnya. Haiwan vertebrata pula hanya meliputi 3% daripada jumlah tersebut. Ini dipecahkan kepada ikan 4%, amfibia 10%, reptilia 15%, burung 21% dan mamalia 10%. Ini sains dia. Dia sebagai teringat balik masa kita mengaji zaman-zaman sekolah dulu kan. Kita mengaji. Haiwan invertebrata ditakrifkan sebagai an animal without a backbone. Itu maksud invertebrata. Sebab ini istilah saintifik invertebrata ni, tetapi dia punya ditakrifkan, didefinisikan sebagai an animal without a backbone. Haiwan yang tidak mempunyai tulang belakang, itu maksud invertebrata. Dan kumpulan haiwan ini mencakupi 95% spesies haiwan yang wujud di muka bumi. Manakala vertebrata pula merujuk kepada haiwan yang mempunyai tulang belakang. Dan vertebrata pula terbagi pada beberapa kelas haiwan, iaitu ikan, burung, reptilia, amfibia dan mamalia. Itu dia punya pembahagian. Secara umumnya, ciri haiwan vertebrata dan invertebrata seperti dalam jadual berikut. Jadi tuan-tuan boleh tengok sendirilah. Yang ni pembahagian-pembahagian, kita nak kenal ciri-ciri haiwan vertebrata macam mana, ikan macam mana, amfibia, reptilia, burung, mamalia.
invertebrata macam mana, yang tak ada tulang belakang ni macam lipas-lipas siput, obor-obor ketam kepala tengking dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam konteks pembahagian ilmu zoologi, invertebrata dan vertebrata, kalau kita tengok dalam Quran, kita boleh bahagikan kalau invertebrata tu terdiri daripada haiwan, nyamuk, lalat, belalang, laba-laba, kerkatu, kutu, lebah dan semua. Itu invertebrata. Kalau vertebrata terdiri daripada haiwan, unta, bawal, lebu, ular, keledai, ikan, babi, kuda, segala, burung puyuh, kambing, katak, gagak, gajah, kera, singa, anjing, belibit dan belalang. Itu kalau dalam konteks pembahagian saintifik. Baik, tuan-tuan. Cuma kita tak nak bincang satu-satu tentang isu ni, sebab tajuk buku ni pun adalah apa? Mukjizat perumpamaan haiwan dalam Quran. Kita hanya akan fokus kepada haiwan-haiwan daripada 27 ekor tu, berapa ekor yang Allah pilih sebagai satu objek perumpamaan dan sebab apa Allah Ta'ala mengumpamakan haiwan tersebut tidak haiwan yang lain. Itu persoalan yang kita nak bincangkan. Sebab apa? Apa kaitan dengan manusia bila Allah sebut haiwan yang tertentu? Baik. Perumpamaan haiwan dalam Quran merujuk kepada nama-nama haiwan yang disebut secara khusus dalam Quran yang menggunakan pendekatan perumpamaan. Haiwan tersebut adalah nyamuk, anjing, lalat, laba-laba dan keledai. Itu dimainkan. Daripada 27 ekor tuan-tuan, hanya 5 ekor sahaja haiwan yang Allah jadikan ia sebagai satu perumpamaan dalam Al-Quran. Yang pertama nyamuk. Perkataan nyamuk ni dalam Quran sebut ba'udah dengan muannas feminin. Maknanya Allah sebut nyamuk betina. Allah tak sebut nyamuk secara umum dah, al-ba'udah, nyamuk betina. Dan perkataan ba'udah yang merujuk kepada nyamuk disebut sekali saja dalam Quran. Ia didatangkan dalam bentuk perumpamaan. Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Inna Allah la yastahi an yadhriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Fa amma alladhina amanu fay'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين. Surah Al-Baqarah ayat 26. Sesungguhnya Allah tidak malu membuat perbandingan apa sahaja seperti nyamuk atau yang lebih kecil daripada itu, kerana perbuatan itu ada hikmahnya. Yaitu kalau orang yang beriman, maka mereka akan mengetahui bahawa perbandingan itu benar dari Tuhan mereka. Dan kalau orang kafir pula, maka mereka akan berkata, apakah maksud Allah membuat perumpamaan dengan ini? Jawabnya, Tuhan akan menjadikan banyak orang sesat dengan sebab perumpamaan itu, dan akan menjadikan banyak orang mendapat petunjuk dengan sebabnya. Dan Tuhan tidak akan menjadikan sesat dengan sebab perumpamaan itu, melainkan orang yang fasik. Jadi ada cerita dia tentu. Panjang cerita ba'udah itu yang saya akan kupas pada bab yang kedua. Pada bab yang kedua daripada buku ni, pada muka surat 31, dia menceritakan tentang perumpamaan nyamuk dalam Quran secara terperinci. Cerita tentang nyamuk satu-satu. Kita akan lihat tafsir Quran, kita akan lihat mukjizat dari saintifik, kita akan lihat rahsia-rahsia yang disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita boleh ambil dan apa yang kita dapat daripada pengajaran daripada nyamuk tersebut. Nah, cuma pada awal ni kita hanya bagi tahu secara umum dulu apakah haiwan-haiwan yang dijadikan perumpamaan dalam Quran. Yang pertama apa? Nyamuk. Nanti kita akan bincang sebab apa Allah Ta'ala pilih nyamuk untuk dijadikan perumpamaan, bukan haiwan lain. Mesti ada sebabnya. Yang kedua pula, nyamuk pula bukan sebarang nyamuk. Nyamuk betina pula. Sebab apa nyamuk betina? Bukan nyamuk jantan. Sebab apa istimewanya nyamuk betina nak dibandingkan jantan? Dan apa kesan nyamuk itu kepada manusia? Maka itu juga akan dibincangkan dengan secara terperinci nanti insyaAllah. Baik, itu satu. Yang kedua lalat. Haiwan yang kedua yang dijadikan perumpamaan Al-Quran, lalat. Lalat ni dalam bahasa Arab ni, bahasa Quran disebut dubab. Dubab. Dia disebut sebanyak dua kali dalam Quran. Kedua-duanya disebut dalam ayat yang berbentuk perumpamaan dalam surah Al-Hajj. Tuan-tuan, lalat ni disebut dalam surah Al-Hajj saja.
bukan surah yang lain. Seolah-olah surah Al-Hajj cerita pasal haji kan. Seolah-olah wallahu taala alam, seolah-olah nak menggambarkan kepada kita tentang kebersihan di musim haji. Waktu mana orang ramai berkumpul di satu tempat. Sebab lalat ni dia simbol kepada bakteria. Tapi ada punya perbincangannya. Firman Allah taala, ya ayuhan nasu muriba mathalu fastami'u la innal ladzina tad'una min dunillahi la yakhluqu dhubaban wa law ijtama'u la wa in yaslubuhum adh-dhubabu shay'an la yastanqidhuhu min dha'fa at-talib wal matlub. Surah Al-Hajj ayat 73. Wahai umat manusia, diberikan satu perbandingan, perumpamaan, maka dengarkanlah akan dia dengan bersungguh-sungguh. Sesungguhnya mereka yang kamu seru dan sembah yang lain daripada Allah itu tidak sekali-kali akan dapat mencipta seekor lalat walaupun mereka berhimpun beramai-ramai untuk membuatnya. Dan jika lalat itu mengambil sesuatu dari mereka, mereka tidak dapat mengambil balik daripadanya. Kedua-duanya lemah belaka, lemah yang meminta dan lemah yang kena minta. Jadi Allah Ta'ala bagi perumpamaan lalat tentang lemahnya manusia yang tidak boleh mencipta walau seekor lalat. Lalat menghinggap pada berhala, berhala pun tak boleh buat apa. Sedangkan dia meminta kepada berhala, dengan lalat pun dah ditewas. Jadi maknanya lalat ni ada dipunya signifikan dia juga. Allah telah ciptakan lalat. Yang lalat ni dipunya bilangan dia banyak, 80 hingga 85,000 spesies lalat. Dan manusia mencipta helikopter sebenarnya diambil daripada lalat. Lalat helikopter dicipta lalat. Cuma lalat dengan helikopter mana yang baik? Lalat yang baik. Helikopter buat tiru lalat. Tapi lalat dia boleh landing kat mana pun, boleh dia landing kat atas ni, landing kot tu boleh. Lalat helikopter boleh. Helikopter landing kot ni boleh, kot tepi boleh lagi. Kalau main baru tak boleh lah, tak boleh lah. Kan? Sekarang ni teknologi yang nak tiru lalat ni tuan-tuan, dia boleh tiru tapi dia tak sampai tahap macam lalat tu yang diciptakan oleh Allah. Walaupun makhluk tu kecil lah, kecil lah, dengan bilangan yang sangat banyak lalat ni. Kalau nyamuk tuan-tuan 3,530 spesies, itu nyamuk. Lalat 85,000. Tengok macam mana kan? Kawasan dia tak lalat eh? Ada tak? Lalat tu ada, cuma tak banyak. Dia nak tahu kawasan lalat ni kalau ada kawasan tanam sayur sebab orang menggunakan baja, kawasan ternakan ayam, ternakan khinzir, apa-apa ternakan, banyak lalat. Lalat mari. Sebab lalat ni dia punya tabiat dia suka hinggap di tempat-tempat yang bernajis, kotor. Bahkan hari ni forensik tuan-tuan, dengan lalat dia boleh mengecam sesuatu mayat itu dah berapa hari mati. Tengok jenis lalat. Lalat yang huruf mayat tu, dia bukan semua sama, tak sama. Kalau mayat tu mati berapa lama, lalat satu jenis. Kalau 2 minggu, lalat lain pula. Kalau 3 minggu, lalat lain pula. Jadi orang forensik ni, dia pun tengok-tengok pula lalat. Dia boleh mengecam, oh, dia boleh buat anggaran. Mayat ni dah mati lama mana. Itu betul lalat. Tetapi hebat tak hebat lalat ni tuan-tuan, lalat ni penuh dengan bakteria. Tapi hebat tak hebat, Allah Ta'ala menciptakan penawar juga ada pada lalat. Walaupun dia ada bakteria, lalat ni hinggap di mana tuan-tuan. Sebab tu kita dinasihatkan kalau kita makanan apa, kita kena tudung saji. Sebab apa? Sebab takut dihinggapi lalat. Sebab lalat ni kita tahu dihinggap macam-macam. Dihinggap tempat kotor, tiba-tiba main tempat kita. Bayangkan bakteria, cacing-cacing, bakteria, virus itu cukup banyak. Tetapi Allah Ta'ala menciptakan pada lalat itu, di samping bakteria jahat, dia ada bakteria baik yang menjadi penawar balik kepada virus-virus dan bakteria jahat. Itu hikmah Allah Ta'ala buat. Sebab itu dalam hadis Nabi, Nabi cerita apa? Nabi sebut 1400 tahun dulu tuan-tuan, zaman itu tidak ada kemajuan sains dan teknologi, tak ada. Orang tidak pada makmal waktu itu, tak ada masuk makmal, tak ada. Tetapi Nabi dah beritahu 1400 tahun dulu, idza waqa'a dhubab fi ina'i ahadikum, kalaulah lalat itu masuk dalam bekas air kamu, kalau kamu nak minum air itu, kamu tenggelamkan dulu lalat itu, falyatruhu, baru buang lalat tadi dan barulah boleh minum air yang
ditenggelamkan lalat dalam air tadi. Sebab apa? Sebab Nabi kata salah satu sayapnya penyakit dan satu lagi penawar. Nabi dah sebut 1400 tahun dulu. Lalat dan nyamuk ada dua lalat. Satu lalat penyakit, satu lalat lagi penyembuh. Penawar. Rupa-rupanya hari ini setelah 1400 tahun berlalu, orang kita dah hebat dari sudut ilmu, dari sudut sains, dari sudut kajian, dari sudut makmal, maka bawa masuk lalat dalam makmal. Kita tengok rupa-rupanya sungguh. Yang kata lalat ni salah satu sayapnya melekatlah bakteria-bakteria yang mana tak pernah dihinggap kat situ lah, macam-macam bakteria ada ataupun kita sebut sebagai bakteria jahat. Tapi hikmahnya Allah Ta'ala ciptakan pada lalat itu satu bakteria baik, iaitu nama dia bisikulan. Bakteria baik ni tuan-tuan, dia bertindak balas dengan medium, contohnya dengan air. Kalau lalat tadi masuk, jatuh-jatuh dalam air, dia bakteria jahat tu dengan petara air tu dia akan rosak, dia akan air tadi. Kalau kita tengok dengan mikroskop ataupun alat dia, kita akan nampak bakteria itu berkembang masuk dalam air tadi. Mana kekotoran, virus itulah ada dalam air. Lalu bila ditenggelamkan, mana tujuan tenggelam untuk apa? Untuk sayap satu lagi. Sebab dia kalau jatuh, jatuh menyengit dah. Dia jatuh menyengit, satu sayap dah. Satu sayap atas, satu sayap bawah. Yang kena air itu biasanya memang yang ada bakteria yang kena dengan air. Dia tak akan jatuh dua-dua tadi. Itu lalat biasa. Dia ni landing dia tu, landing sebelah kan. Jadi sebelah tu masuk, hak sebelah tu racun, mudarat. Kalau kita minum air tu, air tu dah bercampur dengan virus, mungkin memberi kesan untuk badan kita. Kalau orang antibody tak kuat, maka dengan mudahnya dia terkena penyakit. Tapi yang menariknya, bila buat kajian rupa-rupanya, memang betul lah apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebelah lagi bernama, iaitu bila mana lalat tadi ni, oleh kerana kita nak pastikan sayap satu lagi yang tak kena air tu, hak penawar tu, kita tenggelam saja. Nabi suruh kita tenggelam saja. Bila tenggelam saja, bakteria baik yang ada pada sebelah sayap tu lagi dikena air, dia akan aktif. Bila dia aktif, dia akan meribuk, dia akan makan bakteria jahat, makan. Dia akan makan bakteria jahat. Lepas tu Nabi suruh buah lalat tu, jangan makan lalat, lalat jangan makan. Najib, pakai tak boleh. Air itu kita boleh minum. Kerana apa? Kerana dia sudah neutral daripada bakteria. Bila tengok dalam sains punya, tengok dengan kita kata pembesar, nampak bagaimana. Tengok dengan kata pembesar tu nampak macam mana. Yang kata bakteria baik itu makan-makan dia menghilangkan kekotoran. Tengok-tengok neutral. Air itu jadi cantik, cuma yang boleh minum. Nabi dah sebut 1400 tahun dulu tu. Jadi kita pada hari ini baru memperoleh data-data tersebut. Baik, yang ketiganya labah-labah. Perkataan Al-Ankabut, labah-labah itu ialah Al-Ankabut. Dia ada surah dalam Quran, surah Al-Ankabut. Yang Ankabut itu disebut sebanyak dua kali dalam Quran. Kedua-duanya disebut dalam surah yang sama. Mathalul ladhina attakhadhu min dunillahi awliya كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون. Ada sebut dua kali dalam surah Al-Ankabut. Perumpamaan orang yang menjadikan benda-benda lain daripada Allah sebagai pelindung yang diharapkan pertolongannya adalah seperti labah-labah yang buat sarang untuk tempat pelindungannya. Padahal sesungguhnya sarang yang sehabis-habis repuk ialah sarang labah-labah. Kalaulah mereka itu berpengetahuan, laukanu ya'lamun. Jadi kalau mereka ada ilmu, maknanya ilmu itu akan membawa kita pengetahuan kepada bagaimana yang kata sarang labah-labah itu sendiri. Tuan-tuan, kalau kita tengok ni, labah-labah ni bila Allah sebut ittakhadhat baita, ittakhadhat tu muannas feminine. Maknanya yang buat sarang labah-labah ni bukan jantan lah, betul. Daripada ayat Quran ni kita dah tahu dah. Kita tahu dah mana Quran sebelum. Sebelum pada kita dulu Quran dah cerita dah tentang benda ni. Bahawa yang buat sarang itu adalah betina bukan jantan. Sebab tu kita panggil ni black widow. Ya. Tapi serba serapu-rapu rumah, rumah labah-labah. Apa dalam konteks apa ni? Banyak konteks yang kita nak bincangkan.
Nah, ini juga kita akan bincangkan pada tajuk dia nanti. Tajuk khusus labah-labah. Tajuk khusus kita akan bincang secara panjang lebar, secara terperinci hikmah-hikmah, rahsia-rahsia mengapa Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang labah-labah dalam surah Al-Ankabut. Yang keempat, anjing. Kata bahasa Arabnya kalbun. Kalbun. Perkataan kalb yang bawa masuk anjing disebut sebanyak 5 kali dalam Quran. Iaitu disebut sekali dalam surah Al-A'raf dan 4 kali dalam surah Al-Kahfi. Namun begitu, hanya satu ayat sahaja yang berkaitan anjing yang didatangkan dalam bentuk perumpamaan, iaitu dalam surah Al-A'raf. Surah Al-A'raf, firman Allah Ta'ala, walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ila al-ardi wattaba'a hawah famathaluhu kamathalil kalb in tahmil 'alayhi yalhath aw tatrukhu yalhath dhalika mathalul qaumi alladhina kadzabu biayatina faqsusil qasas la'allahum yatafakkarun. Sadaqallahul 'azim. Dan kalaulah kami kehendaki, nescaya kami tinggikan pangkatnya dengan sebab mengamalkan ayat itu, tetapi ia bermati-matian cenderung kepada dunia dan menurut hawa nafsunya, maka bandingannya adalah seperti anjing. Jika engkau menghalaunya, dia menjelir pada lidah terbengah-bengah, dan jika engkau membiarkannya, ia menjelirkan juga lidahnya terbengah-bengah. Demikianlah bandingan orang yang mendustakan ayat-ayat kami, maka ceritakanlah kisah ini supaya mereka berfikir, la'allahum yatafakkaru. Dia dah cerita dah anjing ni, Allah umpamakan manusia macam anjing ni, orang yang berilmu, orang yang berilmu tetapi tidak beramal, yang menurut hawa nafsu, yang dia ada ilmu tapi dia tetap turun hawa nafsu, dia macam anjing. Macam mana cerita dia? Juga nanti akan sampai bab yang keempat. Bab yang keempat kita akan bincang secara terperinci tentang anjing. Yang kelima, keldai. Perkataan keldai disebut sebanyak 5 kali dalam Quran. Ia disebut sebanyak 2 kali dengan menggunakan perkataan al-himar. Begitu juga 2 kali disebut menggunakan perkataan al-himir. Dan sekali disebut dengan humur. Namun begitu, al-himar, al-hamir, al-hamir. Untuk silap tu tak himir, hamir. Al-himar 2 kali, al-hamir 2 kali dan al-humur. Namun begitu, hanya satu sahaja ayat berkata keldai yang didatangkan dalam bentuk perumpamaan dalam Quran. Firman Allah Ta'ala dalam surah Al-Jumu'ah, Mathalul ladhina hamilu tawrata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qawmi alladhina kadzabu bi ayatillah wallahu la yahdil qawman zalimin. Bandingan orang Yahudi yang dipertanggungkan dan ditugaskan mengetahui dan melaksanakan hukum kitab Taurat, kemudian mereka tidak menyempurnakan tanggungan dan tugas itu, samalah seperti keldai yang memikul beban kitab-kitab besar sedangkan ia tidak mengetahui kandungannya. Buruk sungguh bandingan kaum yang mendustakan ayat-ayat keterangan Allah. Dan ingatlah, Allah tidak memberi hidayah petunjuk kepada golongan yang zalim. Jadi tuan-tuan, jadi cerita keldai ini, perumpamaan dia, Allah Ta'ala umpamakan orang Yahudi dengan keldai. Sebab apa Allah pilih Yahudi untuk diumpamakan dengan keldai, tidak diumpamakan dengan lembu, bodoh dengan lembu, tidak diumpamakan macam anjing ke, jahat macam anjing, contohnya lah. Sebab apa Allah Ta'ala mengumpamakan orang Yahudi ini macam keldai yang membawa kitab di atas belakang. Kita tuan-tuan, dalam masyarakat kita, kita tak ada orang bela keldai, orang bela keldai tak ada kan? Keldai tak ada, keldai kat tempat kita dalam zoo je. Tetapi di negara Arab banyak keldai. Bahkan keldai itu menjadi binatang tunggangan dan juga binatang yang bawa barangan. Keldai, dia ada sifat keldai. Dan kalau kita tengok, bila mana Allah Subhanahu Wa Taala mengumpamakan Yahudi dengan keldai, memang sangat-sangat tepat.
yang tidak ada binatang lain, haiwan lain yang boleh disamakan macam tu tak untuk diubahkan ke Yahudi. Sebab tu kita tengok bila Quran bagi tahu satu sangat detail. Kadang kita pun tak terfikir apa siapa Allah Ta'ala umpamakan Yahudi macam tu tak. Sedangkan kau nak cerita dia pun dibungkus, kau macam babi je lah kan? Kau nak kalau dapat bodoh, kau pun macam tepuh lah. Tapi tak, Allah umpamakan macam tu tak. Apa dia punya rahsia dia? Sebab apa kedai tidak haiwan yang lain? Dan ini insyaAllah juga akan dibincang pada bab yang kelima. Bab kelima akan dibincang satu persatu secara terperinci. Sebab apa rahsia dia? Kita akan melihat dalam konteks ilmu tafsir, syarah ataupun pandangan-pandangan para ulama tafsir dan mufassirun tentang ayat ini. Dan juga kita akan lihat dalam konteks saintifik, dalam konteks sains, kajian-kajian semasa. Adakah kajian-kajian semasa itu di berlawanan, bercanggah dengan apa yang disebut oleh ulama tafsir atau bagaimana? InsyaAllah benda ini kita akan bincangkan, insyaAllah. Baik. Jadi daripada kesimpulan daripada perbincangan kita, iaitu dalam banyak-banyak haiwan, haiwan ada 27 ekor. Daripada 27 ekor ini, Allah Ta'ala pilih 5 ekor sahaja untuk dijadikan perumpamaan dalam Al-Quran. 5 ekor ni pula ada yang vertebrata, ada yang invertebrata. Dua-dua sekali. Apa dia yang vertebrata? Keldai? Anjing? Invertebrata? Nyamuk? Laba-laba? Lala? So, invertebrata apa dah? Vertebrata. Baik. Apakah tema perumpamaan haiwan dalam Quran? Tema dia apa? Untuk mengetahui temanya, insyaAllah nanti kita akan sambung selepas ini untuk kita memberi laluan kepada azan isyak untuk dikumandangkan, sebab bunyi dari itu menunjukkan masuknya waktu isyak. Jadi kita pergi laluan dulu untuk dikumandangkan azan. Lepas ini kita jumpa, insyaAllah. Baik tuan-tuan, warahmatullahi wabarakatuh. Al-Quran merupakan kitab hidayah yang memberi, yang kitab yang memberikan hidayah serta bawa manusia ke arah manhaj hidup yang sempurna. Justru didatangkan perumpamaan dalam Al-Quran sebagai satu cara untuk mengajak manusia untuk kembali kepada fitrah dan memperhambakan diri dengan sebenar-benarnya kepada Allah Azza wa Jalla. Maka dengan sebab itu, perumpamaan Al-Quran telah mengetengahkan sesuatu yang amat bermakna dan bermanfaat untuk diambil pengajaran oleh manusia. Daripada analisis yang dibuat, didapati bahawa tema perumpamaan Al-Quran memfokuskan kepada perkara utama dan penting dalam kehidupan manusia seperti akidah, ketuhanan, ibadat dan muamalah. Tema perumpamaan yang disentuh dalam Al-Quran tertumpu kepada membina dan membentuk manusia ke arah perhambaan diri hanya kepada Allah dengan melakukan segala ketaatan kepada Allah dan meninggalkan segala larangannya. Dan seterusnya, apabila dikaji ayat perumpamaan yang berkaitan dengan haiwan ataupun kita sebut sebagai perumpamaan haiwan, didapati bahawa tema utama dalam kesemua ayat perumpamaan haiwan dalam Quran menyebut tentang persoalan akidah. Sebenarnya Allah Ta'ala sebut buat perumpamaan haiwan bukan sekadar sebut saja, tetapi dia mengupas persoalan akidah sebenarnya. Dan memandangkan akidah merupakan perkara yang paling penting dalam kehidupan seorang manusia, maka ia telah diberi penekanan yang begitu mendalam. Perbahasan mengenai akidah merupakan tema utama yang dibincangkan dalam Quran. Hal ini kerana ayat Quran diturunkan untuk menjelaskan tentang pembinaan masyarakat Islam dengan asas-asas yang kukuh dan sejahtera. Kaedah dan cara yang terbaik untuk membina masyarakat Islam adalah melalui pengukuhan akidah dalam kalangan masyarakat Islam itu sendiri. Jadi maknanya tuan-tuan, akidah ini merupakan perkara yang asas kepada membina kehidupan seseorang untuk membawa dia mengenal Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu kita lihat asas-asas akidah banyak mengajak manusia untuk beriman pada Allah, malaikat, kitab, rasul dan akhirat, qada dan qadar. Sebagaimana sabda Nabi, al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'min bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman itu ialah engkau percaya atau beriman kepada Allah, para malaikat, kitab-kitab, para rasul, hari kiamat, dan bahawa engkau percaya kepada Allah dan qadar baik ataupun buruk. Ringkasnya, tema akidah membincangkan persoalan mentauhidkan Allah, persoalan wahyu, perbincangan mengenai akhirat,
tugas-tugas para rasul dan cabaran dakwah yang dihadapi umat-umat terdahulu yang mendustai para rasul, persoalan iman dan kufur, perbandingan antara hidayah dengan kesesatan, perihal amal-amal manusia di dunia yang bersesuaian dengan akidah atau yang bercanggah dengannya dan sebagainya. Jadi akidah ini dia mengupas soal-soal yang seumpama itu. Lalu perumpamaan didatangkan dalam Quran bagi mengupas serta menghuraikan persoalan akidah seumpama ini. Penggunaan perumpamaan adalah bertujuan bagi menjelaskan serta mendekatkan kepahaman agar dapat dihayati dan dipahami dengan lebih jelas mengenai sesuatu isu yang diutarakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Contoh berkaitan dengan nyamuk. Allah mendatangkan perumpamaan dalam ayat tersebut bagi menguji pendirian manusia sama ada mereka beriman atau kufur. Jadi persoalan akidah. Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqq min rabbihim wa ammal ladzina kafaru fa yaquluna madza arada Allah bi hadza mathala. Orang yang beriman mereka akan mengaku perumpamaan itu benar daripada Allah. Tapi kalau orang kafir mereka kata apa ni Allah buat perbandingan ini? Kan? Takkan Allah buat perbandingan nyamuk itu ada apa benda nyamuk kecil ke? Jadi maknanya di situ berbeza penilaian di kalangan orang beriman dengan orang tak beriman. Menyentuh tentang perumpamaan lalat pula, ayat perumpamaan tersebut mengajak manusia berfikir betapa penyembahan mereka kepada selain daripada Allah merupakan satu kebodohan dan kejahilan yang amat nyata. Di sini Allah menemplak golongan penyembah berhala yang seolah-olahnya tak dapat berfikir dengan waras apabila melakukan penyembahan terhadap berhala yang lemah yang tak dapat mencipta walau seekor lalat. Bukan sekadar itu, bahkan sekiranya lalat itu mencuri sesuatu, berhala sembahan mereka tidak dapat berbuat apa-apa. Maka dengan sebab itu, perumpamaan dalam ayat ini menyentuh secara langsung tema akidah, iaitu mendedahkan kepincangan golongan musyrikin yang mereka itu menyembah berhala. Yang ada sampai ke hari ini, penyembah-penyembah berhala daripada zaman Nabi sampai hari ini. Seterusnya, apabila diteliti perumpamaan haiwan mengilabah-labah pula, ia jelas membicarakan persoalan akidah. Buktinya ialah perumpamaan dalam ayat tersebut ditujukan kepada semua manusia yang mensyirik dan menyekutukan Allah. Pegangan akidah yang rapuh diumpamakan seperti sang labah-labah yang mudah terkoyak dan binasa. Sang labah-labah ni boleh tahan sari ya, kan? Dia buat hari ni esok dia sari ya, sebenarnya. Itu dia balik. Dia tahap dia, dia tahan. Jadi pegangan-pegangan akidah selain daripada beriman pada Allah merupakan pegangan akidah yang rapuh. Yang rapuh. Sebab apa? Sebab dia berpaksikan kepada manusia, bukan berpaksikan kepada Allah. Manakala perumpamaan anjing pula, ia menyentuh sesuatu akidah manusia, iaitu mengenai seseorang yang menyelewing daripada kebenaran setelah mendapat hidayah Allah. Dalam ayat tersebut Allah mengumpamakan golongan kufar yang sentiasa mendustakan ayat Allah dan bertuhankan hawa nafsu laksana anjing yang sentiasa menjelirkan lidahnya dalam apa jua keadaan. Golongan tersebut ternyata tetap berada dalam kesesatan sama ada diberi peringatan dan pengajaran kepada mereka atau tidak. Macam anjing bila lidah halau pun jelir, tak halau pun jelir, jelir. Kenapa apa anjing suka jelir lidah? Kenapa? Ada sebab apa? Dia kan saja nak jelir sebab dia panas. Dia jelir lidah itu untuk mengurangkan kepanasan sebab dia tidak ada apa liang-liang aroma yang boleh mengeluarkan peluh macam manusia. Manusia ni kalau panas dia ada liang-liang yang boleh mengeluarkan peluh. Bila peluh tu keluar jadi sejuk, jadi menyejukkan badan. Nanti tak ada. Jadi dia panas. Dia tidak liang-liang macam manusia tu. Jadi dia menjelir ke lidah. Jadi ada panggil manusia ni yang buat jenama tak boleh betul. Cerita macam ni halau pun jelek, tak halau pun jelek, jelek macam. Tapi ada cerita lagi ni kita nak cerita. Dia punya perbahasan tentang anjing itu pada babnya keempat. Seterusnya, perumpamaan haiwan membicarakan tentang keldai. Dalam perumpamaan tersebut, Allah mengumpamakan golongan Yahudi yang kufur dan ingkar karena tidak beramal dengan isi kandungan kitab Taurat yang diturunkan kepada mereka. Lalu mereka diumpamakan bodoh seperti keldai. Oleh demikian, tema dalam ayat tersebut juga bersangkut paut dengan persoalan akidah, iaitu akidah keimanan terhadap kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi, semua boleh dikatakan semua perumpamaan haiwan dalam Quran, dia punya perbincangan dia adalah menjurus kepada perbincangan akidah. Jadi, bila mana Allah Taala sebut haiwan tu, bukan sekadar sebut saja, tetapi nak mengubati, nak merawat penyakit akidah.
yang melanda manusia. Sebab walaupun ayat-ayat itu cerita tentang haiwan, tetapi tujuan utama bukan haiwan. Tujuan utama adalah manusia. Sebab Quran bukan diturunkan untuk haiwan, tidak. Tetapi diambil data daripada haiwan untuk manusia itu mengambil pengajaran. La'allahum yatafakkarun, moga-moga mereka berfikir. Ha, jadi maknanya dia adalah berkaitan dengan manusia. Kesimpulan, Al-Quran telah membicarakan tentang haiwan sama ada dalam bentuk perumpamaan atau selainnya adalah kerana ia berkait rapat dengan kehidupan manusia. Al-Quran telah menyebut tentang haiwan dalam pelbagai surah dengan pelbagai tujuan. Daripada 114 surah yang terdapat dalam Al-Quran, terdapat 6 surah yang menggunakan nama haiwan, iaitu Baqarah, An'am, Nahlu, Namlu, Ankabut dan Al-Fil. Dan kategori haiwan dalam Al-Quran telah disebut nama-namanya secara umum dan secara khusus. Yang disebut secara umum ialah Ad-Dabbah, Ad-Dawwab, At-Ta'ir, At-Tayr, Al-An'am, An-Na'am, As-Sab'ah dan Al-Hush. Manakala nama haiwan yang disebut secara khusus dalam Al-Quran ialah 27 ekor sebagaimana telah kita sebut sebelum ini. Dan setelah dibuat penelitian, dia peti bahawa perumpamaan haiwan Al-Quran secara khususnya membicarakan 5 jenis haiwan saja: nyamuk, lalat, laba-laba, anjing dan keledai. Dan inilah yang akan kita bincangkan insyaAllah pada kuliah-kuliah yang akan datang. Satu persatu kita akan bincangkan. Dan daripada analisis yang dibuat, kita dapati bahawa tema perumpamaan Al-Quran memfokuskan kepada perkara-perkara utama dan penting dalam kehidupan manusia seperti akidah, ketuhanan, ibadat dan muamalat. Manakala tema utama dalam kesemua ayat perumpamaan haiwan Al-Quran menyentuh tentang pesanan akidah sahaja. Di sini menunjukkan bahawa Al-Quran telah memfokuskan kepada tema dan aspek yang paling utama dalam kehidupan manusia. Jadi itu dia bab yang pertama. Kita ambil babnya yang pertama. Nanti kita akan masuk bab yang kedua, iaitu bab nyamuk. Nanti kita bincang atau perinci bab nyamuk ini insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan rahmatullah Allah ta'ala sekalian, untuk kitab ni kita berhenti sekadar itu. Nanti kita akan sambung pada bab yang kedua. Sekarang saya buka pada sesi seterusnya, iaitu persoalan. Bismillah. Kalau kita boleh menentukan yang mana yang penawar tadi boleh. Dan kalau dalam sudut saintifik ya, saintifik. Kalau kita ambil yang lain, kita bubuh dalam tu, nak ambil penawar dia saja. Betul kita buang. Tak apa. Tapi jangan sampai mati, kalau sampai mati dia langkah. Ya, kerana kita mematikan dia, kalau dia jatuh sendiri mati tak lah. Dia jatuh sendiri mati tak lah. Kita boleh buang kan, sedut buang. Tapi kalau kita yang mematikan dia, tak boleh. Ya. Tapi nak tekan lalat dah senang. Waktu waktu lalat yang sama je. Lalat yang sama, dia jatuh tu, dia tenggelam kan, baru kita buang lalat dia. Ya. Sebab dia kena buat segera, dia tak ada yang lama. Kalau dia lama dia, dia merepot. Dia kena segera. Sebab tu Nabi pun sebut falyaghmisu. Dalam dia punya, kalau kita bincang dari sudut wording yang digunakan oleh Nabi tu, fa, fa tu mana? Segera. On the spot. Oh well, untuk mendapatkan hasil. Jangan biar lama. Ya, ada soalan? Ada soalan tadi? Apa-apa soalan bukan berkaitan dengan haiwan sahaja. Tentu-tentu nak tanya apa, boleh bertanya. Baik, dia tengok sini ada. Assalamualaikum Ustaz, aku salam. Boleh saya tahu apa hukum memiliki dan mengamalkan tali azimat? Sabuk lipat 7. Sabuk tu kan? S-A-B-U-K, sabuk. Apa sabuk? Tali azimat. Dia kalau tali azimat, bila kita sebut azimat ni, dia biasa dengan apa? Ha? Azimat-azimat ni satu benda yang berkaitan dengan
mantra-mantra. Dia bukan ambil tali itu, tali itu dijampi kan. Kelesak tadi ada apa? Kain kuning ada apa? Kain kuning. Tapi dia petua ada kain kuning. Pasal apa? Pasal dia ada jampi-jampi mantra dia. Dan inilah azimat-azimat yang seumpama ini boleh membuat syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka dengan sebab itu kita jauhkan diri kita daripada sebarang perkara-perkara yang melibatkan azimat, tangkal dan sebagainya, kerana ianya adalah sesuatu yang kita sebut tadi boleh memudaratkan, terutama daripada sudut akidah dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, lain soalan. Dah tak ada. Clear semua. Baik. Kalau tak apa, maknanya kita putih sekadar itulah pembicaraan kita pada malam ini. Moga-moga insyaAllah sikit sebanyak yang kita bincang diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pentingnya kita mendampingkan diri kita dengan ayat suci Al-Quran untuk kita menghayati segala apa yang didatangkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita untuk kita ambil panduan sebagai panduan dan pengajaran dalam kehidupan kita. Jadi sekadar itu, apa yang baik datang kepada Allah, sila-sila saya maaf. Sekian aku lukawi hala wa astaghfirullahaladzim li walaku wa billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala syurfil muslim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'al marhumah wa tafarruqana minna wa tafarruqana ma'asyumah. Allahumma faqqina fid din wa min ta'wil. Allahumma atina zulamatu wa salihin. ربنا عليك توكلنا وإليك نتوكل في المصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الحمد لله رب العالمين.